Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kepentok ciuman di pesawat. Di sebuah maskapai penerbangan, Raffi dan Ayu melakukan tindakan tak senonoh. Pasca Raffi Ahmad membantah keras, jika dirinya melakukan perjalanan gelap dengan biduan Ayu Ting Ting ke Amsterdam 17 Juli lalu, kini beredar sebuah percakapan yang menyebutkan bahwa kedua insan berbeda status itu, kepergok melakukan ciuman yang berintensitas terus-menerus di sebuah maskapai penerbangan. Hal tersebut dibuktikan dalam sebuah tangkapan percakapan WhatsApp di Instagram milik Ayu Ting Ting haters. Kabar tersebut pun mulai beredar dari seorang pramugari yang tak ingin identitasnya diketahui. Bukan hanya isu panas itu saja yang mencuat, kabarnya suami dari Nagita Slavina itu harusnya naik pesawat berkelas internasional lain bersama pelantun Sambalado tersebut. Karena satu dan lain hal, keduanya telat hingga akhirnya membeli tiket pesawat baru dengan tujuan yang sama. Hingga saat ini, kabar keberangkatan Ibunda Bilqis serta Ayah Rafathar ke Amsterdam itu masih simpang siur. Belum ada satupun bukti yang dengan pasti membenarkan keberangkatan Ayu dan Raffi ke Amsterdam. Lantas, apakah kabar tersebut benar adanya ataukah hanyalah sebuah cerita imajinatif dari para haters? Kita tunggu saja berita selanjutnya.